So adik ni tanya macam mana cara nak apply masuk ke KPM ya? Caranya mudah je, tapi sebelum tu saya akan beritahu dulu 3 syarat utama yang pelajar mesti penuhi sebelum layak untuk mohon masuk ke KPM. Pertama, pelajar mestilah bertaraf Bumi Putera sebab MARA akan. Kedua, pelajar mestilah seorang lepasan SPM. Dan ketiga, berumur antara 18 hingga 35 tahun. That's right, walaupun korang dah umur lebih 30 tahun, dah kerja bertahun-tahun tapi tiba-tiba rasa macam nak sambung diploma dan kursus diploma tu ada dekat KPM, boleh je mohon masuk, tak ada masalah. Dah faham kan 3 syarat utama tu? Jadi jom kita beralih ke cara untuk mohon masuk ke KPM pula. Tak perlu risau nak kena susah-susah pergi pejabat MARA untuk ambil borang isi secara manual ke apa, sebab kita boleh je buat permohonan secara dalam talian di website mara-du.my. Dan permohonannya akan tutup 30 hari bulan Jun nanti tau. Hari ni dah 21 hari bulan kan? Jadi kalau katakan korang belum isi lagi permohonan untuk masuk KPM ni, pergi isi sekarang. Kalau korang nak tahu lebih banyak lagi pasal pengalaman belajar kat KPM, more specifically KPM Memolit sebab ni tempat sis belajar dulu, sis ada tulis blog. Semua jenis pengalaman yang sis dalami dari start masuk sampai dah habis belajar tu, semua ada tulis kat blog ni. So cari je hidup di KPM Memolit, dan kalau keluar muka dan nama ni dekat Google search tu, itulah tempatnya. And that's it. Harapnya video ni membantu untuk korang pelajar lepasan SPM yang nak sambung diploma dekat KPM nanti.